Halo guys, hari ini aku mau kasih tutorial yaitu cara mengganti LCD Tab Advan i7D. Oke guys, ini tabnya. Oke, kita langsung aja kita tes dulu ya. Nah ini layarnya pecah LCD-nya ya. Oke, kita ganti aja langsung. Pertama yang kita lakuin yaitu kita lepasin back covernya, lalu kita lepasin skrupnya yang ini seluruhnya yang di sini bagian samping. Ini tipenya guys, i7D. Oke, ini ada SIM card, jangan lupa dicabut. Oke, ini sudah dicabut, terus kita langsung aja.
Ini yang barunya ini. Kita tes dulu sampai ke menu, baru kita kalau udah sampai menu baru kita bisa lihat LCD-nya bagus atau enggak. Oke, ini LCD-nya bagus ya. Oke, langsung aja kita replace. Jangan lupa segelnya dibuka. Oke, kalau udah gini, kita cek bagian dalam touchscreen-nya ada yang kotor nggak? Oke, ini nggak ada yang kotor. Jadi kita langsung aja kita pasang.
Terima kasih.
Oke okay guys, ini udah selesai. Oke, okay, video kali ini cukup sampai di sini ya guys. Dan jangan lupa dukung terus channel ini. Tolong di subscribe ya, dan di like, di komen kalau ada yang kurang, dan di share ke teman-temannya. Oke okay guys, thank you for watching.